Nah, kalau rasa nyerinya masih makin hebat, makin meninggi, maka harus diperlukan suatu tindakan dengan pengobatan yang sifatnya intervensional. Misalnya dengan blok-blok saraf, atau ablasi, ataupun diberikan dengan implan, atau dengan obat-obat yang sifatnya neurolitik ya, dengan pemberian neurolitik misalnya dengan alkohol absolut atau dengan fenol 5-6%. Nah, ini kita mengikuti standar WHO ini ya. Jadi memang kanker yang stadium lanjut yang biasanya dikonsulkan ke kami atau ke saya sebagai ahli nyeri. Jadi memang nyeri karena kanker itu harus dari segi kemanusiaan harus diberikan obat yang tepat. Jadi dengan demikian pasien selama dia masih karena stadium lanjut ya, kita prediksikan pasien ini mungkin tidak berusia lama. Jadi biasanya kalau sudah divonis misalnya sampai stadium 4, maka itu biasanya diprediksi mungkin 1 bulan atau 3 bulan, 6 bulan, sampai setahun, dan seterusnya. Nah, itu kita menggunakan terapi yang disebut paliatif. Jadi, paliatif ini hanya kita berikan anti nyeri saja, dan ini digunakan untuk supaya pasien ini tidak merasakan nyeri. Ya. Jadi, selama dia menderita stadium lanjut ini, kita berikan pengobatan yang disebut paliatif ini. Biasanya juga diberikan anti nyeri yang tadi sesuai dengan anak tangga dari WHO. Dan ini kita lakukan bisa di poliklinik. Tapi kalau yang dilakukan dengan untuk dilakukan teknik-teknik yang lebih invasif atau intervensional ini mungkin harus dilakukan di rumah sakit. Atau pasiennya dirawat. Biasanya dengan diberikan anti nyeri, pasien ini merasakan kualitas hidupnya meningkat selama dia menderita nyeri kanker ini. Dan ini yang penting karena pasien yang menderita nyeri yang hebat karena kanker yang lanjut ini memang harus diterapi sehingga dia bisa hidup sehari-hari tanpa nyeri. Dan ini memang kita lakukan untuk pasien-pasien terutama yang stadium lanjut dengan nyeri yang hebat.